arah kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-huru bil huri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa famen ufiya lahu min ahihi syai petik terbalikun fatibahum bil marufi wa ada petik terbalikun ilaihi bi petik terbalik isan zalika tahfifum mir rabbikum wa rahmah famanitada bada zalika falahu azabun alim. 178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisah berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Walakum fil kisasi hayatu ya ulil albabi la'alakum tatakun. 179. Dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu intaraka hayranil wasiatu lil walidaini wal akrabina bil ma'ruf hakan alal mutakin. 180. Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Arab Latin, famam badalahu badama samyahu fa'inama ismuhu alalazina yubadiluna. Inaloha samyun, alim. Artinya, 181. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Famen hafamim musin janafan au isman fa'aslaha bainahum fala isma alai. Innallaha ghafurur rahim. 182. Akan tetapi, barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka,